sama gue dengan video kali ini. And hari ini kita bakal do a dance challenge. Hari ini gue ditemani bersama kedua best friends gue. Aku Yoka. Regine, dan juga ini Mas Kronia. Hai. So, hari ini kita we're gonna try to do our choreo dari 7 tahun yang lalu. It's already 7 years. Yay! Jadi kalau kalian nggak tahu, kita bertiga dulu punya sebuah dance crew bernama Mysterious Crew. And ya dulu kita sering tampil perform gitulah intinya gitu. So hari ini kita bakal coba test our muscle memory, inget atau enggak choreo kita dulu. And ini benar-benar kita nggak ada persiapan sama sekali. So boleh dijelasin aturan mainnya gimana? Oke. Jadi nanti kita akan coba untuk nonton dulu video sekitar kita sekitar 10 sampai 15 menit kita latihan. Dan setelah dari 10 atau 15 menit kita selesai latihan itu, kita bakal timer ya. Ya. Nanti setelahnya akan kita narikkan, siap tidak siap, mau tidak mau. Hafal tidak hafal. Harus kita coba. Dan it's only one take. Ya, jadi kita balikin abis selesai latihan 10 to 15 minutes and then we gonna test it out satu kali take. Apa yang terjadi nggak tahu. So ya, yeah. Mungkin lebih banyak improv kali. Ya gitu aja intinya. So stay tuned and let's get it. Siap nggak? Siap nggak? Udah mulai, play. If you want me, you can find me, you can find me in the bass. You can see me in the bass. I'm gonna play on my chest. I'm gonna play on my chest. Drove the gates, feeling anxious around 12 a.m. Just move, but might move it all out again. This feel like deja vu. Swear last year my brain bought the same thoughts through. I blame the things I do. Only difference is I ain't in school. You heard that news? I flip birdies to these worms in suits. You getting moved in a couple months, so we need a new place to go. If you want me, you can find me, you can find me in the hey. You better hear my name. I don't claim hoods, but my tracks do. Tracks do bang, 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 bang. I know you niggas like KP, I'm fly no frisbee. Yes, KP, I bang no Nipsey. Room summer dog, and her cat so frisky. If she give it to me, I'ma smack that kid. Goddamn, I'm sick, need their flu. Puff puff, I'm high, need parachutes. Yes, sir, I'm a beast, can't tame that. KP and LG, you can bang me. Bang, 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 bang,
Jadi itu hasil dari kita melatih kembali, mengingat kembali karya kita 7 tahun lalu. Udah jompo sekarang, ya ampun. Udah berasa umurnya faktor kayaknya nih. Udah gerakannya udah kelihatan gak bisa kayak dulu perbandingannya, bisa lihat sendiri lah ya. Dari sangat jauh. Berdiri, lompat, jompo, tiba-tiba ngapain, mungkin balik, ya Allah. Geser ke sana, geser ke sini. Gue ingin waktu itu masih 17 tahun, 17-18. Ya. Sekarang udah tambah 7 ya. Oke, so apa yang kalian dapatkan dari experience ini? Berasa kalau misalkan emang dilatih, ya udah hasilnya beda sama yang kalau emang udah lama gak latihan atau apa, ototnya segala macam, kakunya, staminanya berasa banget sih. Balik lagi bisa karena terbiasa, karena dulu kita aktif banget latihan terus, jadi stamina nya dulu lebih ini ya, lebih iya, hampir tiap hari kita latihan, jadi beda banget sama yang sekarang. Kita cuma paling olahraganya seminggu cuma sekali dua kali kalau sempat, karena kesibukannya udah masing-masing, udah beda sama dulu sekolah. Ya kalau sekolah lebih aktif, lebih banyak waktu untuk ketemu juga banyak, untuk latihan juga banyak, jadi dan latihan juga gak cuma sejam dua jam tapi bisa lebih seharian. Jadi emang benar-benar beda banget sih. Apa ya dari gue? Gue karena apa ya? Ya nih kan lo sebagai yang lebih aktif penari gitu. Kalau kita vakum. Gue evenan doang. Iya, evenan. Ya elah, gue juga aktif narinya juga udah gak aktif. 2 tahun lalu ya, aktif banget. Sekarang karena udah less latihan ya, yang emang training yang benar-benar, jadi kan badannya dan flexibility-nya juga gak kayak sebelumnya. Emang ya benar mesti terus dilatih, terus dibiasain lah ya. Jadi ya oke lah hasilnya gitu. Dan lu juga kebanyakan sama gerakan yang lain gak sih maksudnya? Iya, karena kan jadi rancu sama koreo yang lain gitu, siapa tahu. Gila. Kayak ini cuma berapa menit aja udah kelihatan. 2 menit. Udah kelihatan capeknya. Karena ya gitu, karena kita enggak terbiasa lagi, padahal itu koreo kita yang lama gitu loh. Bukan yang baru gitu. Tapi ya balik lagi ya, semua bisa karena terbiasa, dan kita juga udah lama banget gak nari bareng, lebih tepatnya gak nari bareng, jadi buat nyatuin ininya lagi tuh agak sulit gitu. Tapi ini kiri, ini kanan, terus ngeliat video kayak mirror atau bukan. Jadi ya balik lagi ke situ aja sih, cuma overall sih ya not perfect, tapi okay. It was fun. Karena kayak pas latihan itu kan ya, kalian lihat kan timelapse nya itu kayak benar-benar ngerasa rushing banget, jadi nggak efek juga ke pikiran kita kayak ayo, eh bentar lagi dong. Karena kita kayak dikejar waktu, jadi mau nggak mau kayak harus sampai akhirnya belakangnya malah kita luka. Iya, nah iya, sebenarnya yang bagian belakangnya itu kita nggak sempat latihan yang habis ya kalau di luar gitu ya. Iya, itu kita nggak sempat go through and break that down gitu. Makanya sekarang hancurnya gimana.
bagian akhir bener-bener parah, tapi ya udahlah. Oke, okay. Ya yeah, it was fun. Iya. Yeah. Oke, okay, so cukup di situ aja. We hope you enjoy it. Malu-maluin dong gak sih? Yeah. Like this video if kalian suka. Subscribe for more videos if you like dance and stuff. So yeah. And we'll see you on the next one. I've done the things I do. Only difference is I ain't in school. You heard that news? I flip birdies to these worms in suits. You getting moved in a couple months. So we need a new place to go get shit done. Now I got my old flow. East Coast inspired. Ain't no big